Halo ya Rabun. Kembali lagi di Kukiko TV sama kita semua di sini berempat, ada aku Dita, aku Sarah, aku Sisi, aku Ria. Nah, kita hari ini akan ditantang main game lagi nih di Kukiko TV. Game-nya apa kira-kira? Ada yang udah ada bocoran-bocoran? Gak dapet bocoran, karena katanya surprise. Surprise katanya. Nah, jadi... Tapi yang jelas pasti berbobok, Korea. Karena kita adalah Kukiko TV. Jadi, sebelum kita mulai, kalau kalian mau nonton video-video yang lain, jangan lupa ya, cek video yang lain di channel Kukiko TV. Mau tahu challenge-nya yang hari ini apa? Stay tune terus. Kalian diminta untuk menebak sebuah benda, nama, atau apapun itu dengan clue yang ada. Aku diberikan 3 clue kata. Dan setiap pertanyaan kalian boleh berebut untuk menjawab. Siap! Kami siap. Kita gimana nih? Angkat jadi angkat tangan apa? Oh ya, angkat tangan. Apa mbak? Popoki. Kamu tuh lagi popoki. Panjang, coba lagi. Kan baru dua tuh. Panjang. Sisi pikirannya lain ya lagi. Aduh. Udah ditahan, makin dibahas. Tepung. Anget. Kreatif, coba. Iya. Hotok. Bukan. Apaan tuh? Apaan panjang? Itu. Enggak deh. Ya, lagi ya. Ih, cuma tau pake doang. Tepung anget. Panjang tepung anget. Panjang tepung anget. Kreatif, kreatif, kreatif. Bisa dulu, apa? Ramyun. Si, ingat lagi. Hah? Hah? Apa? Tetot! Nyerah. Nyerah, kali-kali kan udah iya. Udah lempar-lempar. Nyerah. Mirame. Hah? Ya ampun. Mirame, ramyun sama aja. Ramen makanya. Emang ramen? Oke. Ramen itu Jepang loh. Ramen Jepang. Korea ramen. Ramen tepung. Ramen tepung ya. Ramen Korea. Ramen Korea. Ramen itu Korea. Ramen Jepang. Salah mimin berarti benar. Akhirnya. Ini pertanda kalau aku mengalah. Terima kasih. Yang kedua. Adat. Adat. Pakaian. Acara. Kreatif. Handbook. Betul. Ah, elah. Ini adalah. Ayo, Mbak. Ayo. Aduh. Enggak apa-apa, kita mengalah. Sekarang aja. Dibisikin namanya mereka suruh enggak lah gimana. Enggak apa-apalah mau dibisikin, yang penting menang. Next ya. Benda ini itu runcing. Runcing. Makan. Makan. Sepasang. Kreatif. Sumpit. Sumpit. Betul. Ya lah. Mulai menyusu. Enggak, buat formalitas aja. Karena lo kan gak enak ya. Biar gak ketahuan banget disuruh. Ngalah ya. Biar alami gitu. Selanjutnya ya. Pulau. BBM. Shooting. Yeay, musik. Apa? Jeju. Oh, aku ragu. BBM tuh Jeju. Kita udah lama banget. Aku ragu. Ini pertanyaan terakhir. Semua orang pasti tahu dia. Aduh. Nih, selebriti, kaya, kreatif. Apa? Selebriti, kaya, trans. Kreatif. Siwon. Choi Siwon. Opa, cinca pedas. Kenapa kalian bisa jawab itu Siwon? Karena kaya dan karena trans pasti. Kalau kaya banyak, Lee Min Ho kaya. Tapi ya, orang-orang awam tahunya kalau K-pop kaya cuma Siwon. Yang punya Hyundai. Wonderian kenapa tahu Jeju? Apakah pernah nonton BTS? Enggak, pulau aja sih. Kan yang terkenal Jeju ya, paling terkenal. Itu akhirnya. Adalah akhirnya. Kita tuh belajar guys tentang Koreanya tuh, budaya, bahasanya juga, selain entertainmentnya yang terkenal sekarang kan. Nah kalau aku tuh biasanya belajar yang, bukan belajar sih, kayak ya nambahin pengetahuan aja gitu dari kayak nonton-nonton video gitu atau denger lagu. Kalau Sarah ada yang lain nggak?
Sama sih, paling ya nonton drama Korea, terus vlog-vlog orang Korea sih yang aku tontonin. Sama kayak kalau misalnya mau belajar bahasanya, aku sih belajar lewat aplikasi gitu. Belajar tapi belajar sendiri ya? Bisa. Banyak, belajar sendiri. Kalau aku nonton drakor sama, nih belajar dari mereka. Belajar dari kantor ini. Kita memang saling membantu. Tiba-tiba jadi tahu tadi kan? Iya. Kalau aku lebih ke drama Korea sih, karena secara nggak langsung tiba-tiba kayak jadi tahu, terpaksa jadi tahu. Kalau nggak dipelajarin pun jadi tahu gitu. Pasti tahu kan, aigu. Oh iya, aigu, aigu. Aigu. Otoke, araso gitu-gitu aja udah tahu. Pokoknya otoke araso kita paham lah. Pokoknya itu. Dan sama dari lagu-lagu. Dan kalau kalian selain dari kayak drama, dari lagu, dari aplikasi, jangan lupa untuk follow dan subscribe Kukikot TV. Karena di sini juga banyak banget pengetahuan tentang Korea. Apa namanya, bisa tahu tentang segala hal berbau Korea, dan ada yang seru-seru gamesnya juga, makanannya juga, ya nggak? Dan makanannya rata-rata ada yang bikin sendiri kan? Nah iya, itu dia, ada yang beda sendiri. Contohnya kimchi. Jadi kita juga banyak ngasih resep dan ngasih cara resep bikin Korea makanan. Ala-ala ada di sini gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Kukikot TV.